Hi guys. Aku dah jejak kaki ke Sunway Putrama dan tak ada orang langsung. So aku boleh buat vlog. Sekarang tu aku mencari Noko. Mana Noko ni? Tak ada pun Noko. Masalahnya aku tak jumpa lagi mana Noko. Dia kata tiket 2 ni, tiket 2 dia ni. Okay guys. Aku dah nampak dah Noko tu. Mana dia? Ha tu Noko. Jom. Wow, aku rasa ini first and last juga aku datang Sunway Putra ni. Yelah sebab aku bukan duduk KL. Oh, dah pintu. Saya dah masuk Noko. Nasib baik tak ramai orang. Sekarang ni baru pukul 11. Tak ramai orang. Aku pun macam tak adiklah malu sangat. Tapi, kalau orang dah tak ramai kat sini, aku rasa aku akan tutup kamera. Sebab aku malu. Macam ni jalan Noko. Oh, macam... Tak tahu, aku nak explore betul-betul apa yang ada kat sini. Sebab aku rasa ini adalah first and last kot aku jejak kaki ke Noko. So jom kita explore apa yang ada dekat Noko. Kalau aku rajin nak buat rekod-rekod ni, aku macam malas sebenarnya ni. Tapi kita akan cuba. Ha, jom aku nak tengok gelas-gelas ke pinggan. Kecil punya trolinya. Weh, aku tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu. Dah lah mak kakak aku pergi keluar pergi tandas. Ya, aku kena bawa troli kecil ni. Ayah. Ni aku dah hadir lah. Dah ada orang bagi. Tu. Ya ni lah buah. Tengok warna dia. Warna pastel semua ni. Ada warna turquoise, putih, purple, pink. Dia lawa mak dia. Dan aku nak yang... Sekejap, mana tadi? Tapi masalahnya ini ada satu je. Tu dia ada crown. Dia mak dia comel kecil. Tapi dalam dia ada macam... Macam kotor sikit tu. Dia macam terbelah. Tu aku tak nak ambil tu. Aku tak tahu lah. Ini je yang menarik sikit lah. Ada mangkuk ni, mangkuk comel ni. Kau aku nak buat video makan-makan kan. Boleh lah budak mangkuk ni. Ini RM2. Comel juga. Dan dia macam unik macam dekat Jepun. Oh macam itulah. Barang-barang lain aku tak tahu aku nak beli apa weh. Semua ni macam biasa lah, macam biasa. Sebab tu aku tak tahu nak buat apa. Mak dengan kakak aku tak datang lagi ni. Aku kena tolak troli yang kecil ni. Tak tahulah. So macam mana tadi? Okey ke pergi Noko? Video tu sebenarnya dah lama dah. Bulan berapa? Tapi bulan 12 aku tak silap. Pada sekarang aku ada kesempatan untuk edit video tu. Dan sebelum kita teruskan kepada haul, aku nak buat haul. Aku nak tunjuk dulu produk yang aku dapat daripada Scarlet Whitening lagi. Ini macam untuk pengetahuan goma, Scarlet Whitening ni bukan sahaja untuk body care. Macam lotion, sabun, shower scrub semua. Demo juga ada untuk face care. Macam yang ada kat depan aku ni, aku dapat 4 produk. Iaitu brightening face wash. Lepas tu kita ada acne serum. Lepas tu juga kita ada acne cream. Yang ini untuk day, untuk siang. Dan yang terakhir acne cream untuk yang malam punya. Dan dia ada dua pilihan. Sama ada aku nak ambil untuk yang acne ataupun untuk yang brightening. Tapi disebabkan aku ni macam yelah muka banyak berjerawat kan. So aku ambil lah yang untuk berjerawat acne. Aku tak ambil yang brightening. Dan untuk pengetahuan kamu juga, barang-barang ni sebenarnya aku dah guna dah dalam masa seminggu lebih tak silap. Dan aku dah dapat dia punya kesan positif tu dekat aku. Dan sebab kita macam kamu tengok ni, dia macam dah tinggi sikit sebab aku dah guna. So untuk yang first kali kita ada yang facial wash dekat dalam dia tu. Dia sebenarnya tak berbuih macam ni. Tapi disebabkan aku tu aku bawa dalam bag, so dia tergoncang-goncang tu dia berbuih macam ni. Kalau tak dia macam jernih lagi. Lepas tu dia tulis dia ada glutathione tu. Lepas tu ada aloe vera. Lepas tu ada rose petal. Lepas tu ada vitamin E. Bunga rose punya kelopak. Dan dia punya ni macam jelly tau. Dia punya kelopak tu. Bila sapu dekat muka tu, bau dia wangi gitu. Bau macam coklat cherry. Dan of course lah, dia untuk mencerahkan kulit muka kita yang sebab dia berita ni kan. Dan lepas tu juga dia membersihkan dan melembapkan kulit muka kita. Next kita move on kepada serum.
Untuk yang ni, kita applykan dekat tangan. Aku tak nak letak dekat muka dulu. Contoh. Haa. Nampak ke? Tu sapu je lah. Dan tekstur dia tak melekit. Macam-macam kan. Dia cepat serap. Dan fungsi acne serum ni, dia untuk menyembuhkan jerawat-jerawat yang ada dekat muka kita ni. Lepas tu, ini semua dia punya kandungan-kandungan dekat dalam serum acne ni. Lepas tu pula kita move on kepada yang krim. Dan aku dah buka lah, kotak ni kosong je. Yang ini untuk malam dan yang ini untuk siang. Dalam banyak-banyak ni, krim ni yang aku rasa yang paling cepat berkesan dia. Sebab sebelum ni aku ada jerawat tau kat sini kan. Dia besar kan. Biasanya kalau jerawat besar, dia akan masak apa semua kan. Tapi dia tak. Bila aku dah apply, dia tak akan ada. Cuma ada kat sini lagi kot. Tak tahulah. Tapi ni tu ada, dia tak merah, dia tak masak, dia tak apa. Dia terus reda macam tu je. Ini bukan jerawat yang macam kecil-kecil tau. Ini yang besar tu macam benjol je kan. Dan untuk tekstur dulu ni sebenarnya sama je. Dalam dia pun warna putih. Kita tengok yang siang punya. Cup untuk dia. Dalam dia pun ada produk lagi satu. So buka kan. Calik kat sikit. Macam tu. Dan ini pun sapu juga dekat tangan. Tadi aku sapu kat atas kan. Sapu kat bawah sikit. Haa macam tu. Untuk yang krim ni pun, dia tak melekit. Bila kita dah apply dekat muka, dia akan meresap dekat muka kita tu kan. Antara benda-benda yang penting, ini dia. Ha, aku tak nak sebut banyak sangat. So, korang boleh tengoklah situ. Okay. So, kalau korang berkenan nak beli benda ni, aku akan letakkan link dekat bawah supaya korang boleh check out. Dua link kot. Link Indonesia dengan link Malaysia, Shopee. So, sekat tu saja, sambung kepada haul. Guys, aku terkilang gila doh. Ini penghujung video korang tengok kan. Aku nak edit yang aku buat haul. Haul aku rekod lain. So korang tengok ni. Yang ini yang scalp whitening. Aku rekod 18 minit. Aku edit boleh. Dan ini yang aku rekod haul. Dan tak mau. Aku rekod haul 16 minit ni. Tak boleh tengok. Ha, this clip cannot be import. Wih, aku terkilang gila dah. Aku tak tahu macam mana. Barang-barang semua kena buka. So aku tak boleh nak tunjuk. Dan kalau pasang dekat galeri pun dia tak mahu juga. Aku tak tahu kenapa. Aish. Merahnya inai di jari, tanda kasih kedah termatri, ikatan raja sehari.